halo guys balik lagi dengan gua Hendranyo kali ini gua mau membahas seputar tentang kura-kura testudo hermanni ya teman-teman ini salah satu kura-kura koleksi gua yang uh, cukup unik yang cukup menarik ya teman-teman untuk dibahas nah uh, sebentar gua ambil dulu kura-kuranya ya teman-teman ya nah ini dia teman teman uh, kura-kura testudo hermanni nah ini bentuknya seperti ini teman-teman ini merupakan kura-kura asal dari Southern Eropa atau misalnya uh, Eropa bagian selatan, nih, teman-teman, di daerah Spanyol, di daerah Prancis, daerah Italia, teman-teman, bentuknya kayak gini, teman-teman. Cukup menarik, teman-teman, bagi teman-teman yang uh, pecinta kura-kura darat atau pengkoleksi kura-kura darat, ini merupakan salah satu opsi atau alternatif yang teman-teman dapat uh, miliki, teman-teman, untuk menambah koleksi kura-kura darat, teman-teman, ya. nah testudo hermani ini uh, merupakan kura-kura kura-kura yang uh, ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang uh, memang uh, kandangnya atau tempatnya tidak terlalu luas atau tidak terlalu besar ini teman-teman bisa memiliki testudo hermani teman-teman sebagai peliharaan teman-teman nah testudo hermani ini dia ada dua jenis dua jenis atau dua subspesies testudo hermani teman-teman nah uh, ada yang spesies Western Testudo Hermani dan Eastern Testudo Hermani teman-teman. Jadi kalau yang uh, western dia ukurannya uh, lebih kecil dibandingkan yang uh, eastern ya teman-teman. Jadi kalau yang untuk yang uh, western Testudo Hermani dia ukurannya paling besar sekitar uh, 18 sampai 20 cm teman-teman. Tapi untuk yang eastern West, yang eastern sorry, yang Eastern Testudo Hermani itu bisa mencapai 30 cm teman-teman. Nah Perbedaannya adalah dari sisi ininya teman-teman ya, uh, dari sisi bentuk karpasnya juga beda ya teman-teman. Nah dari sisi ininya karpasnya juga teman-teman beda. Uh, kalau yang uh, Western dia warnanya sendiri pun juga lebih ke arah kuning atau ke orange-orange ya teman-teman ininya. Nah ininya kalau ini kan dia kan lebih ke arah hijau-hijau muda ya teman-teman. Nah itu dari wa sisi warna, dari sisi Ininya juga teman-teman, tapi kalau untuk yang masih baby, ukuran baby, kita belum bisa bedain. tapi tapi kalau untuk yang dewasa, ini ya teman-teman nih, item-item uh, yang ada di bagian plaston paling bagian bawahnya. Nah, ini teman-teman ya nih, item-item ini ya, corak corak item-item ini, kalau uh, yang western, dia tuh uh, nyatu teman-teman. Jadi orang sering bilang Jack Black, jadi dia menyatu dari atas sampai bawah ini blocking item semua ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang uh, Eastern dia nggak blocking teman-teman. Nah tapi kalau masih baby kayak gini ya mirip-mirip aja gitu, nggak terlalu uh, beda banget. Nah untuk dodo Hermani yang gue punya ini, ini sih masih baby jadi agak susah untuk bedain mana dia Eastern mana dia Western. Tapi gue rasa sih dia termasuk yang istan Eastern, Eastern ya teman-teman yang istan yang yang cukup bisa menjadi lebih besar ya teman-teman dari ciri-cirinya sih teman-teman nah ini yang gue punya sekarang ukurannya sekitar uh, berapa ya nanti deh coba coba kita ukur bareng-bareng ya teman-teman Nah ini ya tes udah Hermani gue, coba kita ukur bareng-bareng ya teman-teman ya Supaya kita tahu nih dia Uh, sekarang berapa senti teman-teman nah bentar nih berapa nih coba kita lihat ya aduh bentar nih dia tendang-tendang terus nih teman-teman penggarisannya susah banget ngukurnya nah dia tuh sekitar 6 cm ya pasal bagian bawahnya 6 cm teman-teman nah ini kura-kura tes dua Herman ini gua pertama kali gua pelihara ukurannya 4 cm teman-teman sekitar e, 4, 4 bulanan sekitar 4 bulanan dia tadinya e, 4 cm plastron bagian bawahnya sekarang sudah 6 cm berarti dia perkembangannya cukup cepat nih teman-teman dalam 4, 4 sampai 5 bulan dia sudah nambah 2 cm gitu. nah ini dia nih ya si tesudah hermaninya nah yang membedakan lagi uh, western dan eastern adalah bagian harapas bagian atasnya yang uh, skut kelimanya teman-teman ini kan skutnya kan pertama kan berarti coba ya kita lihat ya nah eh sorry nah ini kayak gini nih ini kan skut yang vertebral satu dua tiga, ada empat lima ya teman-teman akan -teman. ada lima nah ada 5 skut yang di tengahnya nah untuk skut yang bagian kelima kalau untuk kura-kura uh, yang Western dia uh, bentuknya menyempit teman-teman artinya gini nih ininya nah ini ini kan item-item ya item-itemnya dia lebar banget teman-teman jarak antara item yang satu dengan item yang kedua tuh lebar kalau yang uh, Western dia kecil menyempit teman-teman ininya uh, jarak antara item yang ini sama item yang ini tuh menyempit kayak lubang kunci kalau orang bilang tapi kalau untuk yang istan dia lebar kayak gini jaraknya kayak bentuk segitiga segitiga gini ya teman-teman. Nah itu yang membedakannya. Terus, nah ini kelihatan jelas juga uh, kalau untuk uh, spesies testudo Hermani dia ekornya tuh ada bentuk kayak sedikit lancip gini nih teman-teman, lancip kayak apa? Ada kayak tanduk gitu teman-teman nih, lancip ya teman-teman uh, ekornya gitu, ada ujungnya ada ujung lancipnya. Sedangkan kura-kura uh, darat yang lain tuh uh, ekornya tidak seperti ini. Nah untuk tes dulu, Hermani ini dia uh, habitatnya tuh di, di hutan, di hutan, di hutan nih teman-teman. Jadi, dia uh, dari habitatnya, dia bukan termasuk kura-kura uh, gurun atau kura-kura yang uh, di suhu panas, tapi dia lebih ke arah ke suhu yang uh, agak lembab dan tidak terlalu panas, ya, teman-teman. Nah, makanannya sendiri pun, dia uh, ini juga, teman-teman, dia makannya. Lebih bervariaga, eh, bervariasi, jadi dia mungkin lebih suka buah-buahan, sayur-sayuran, dan uh, beberapa bunga-bungaan, teman-teman. Nah, ini uh, tes duduk Hermani, ya, teman-teman. Nah, ini uh, kura-kuranya cukup unik, ya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang uh, tempatnya, kandangnya, atau uh, lingkungannya tidak terlalu luas, ini cocok sekali untuk teman-teman piaraan nih, tes duduk Hermani, teman-teman. Nah, gitu aja guys video gue kali ini seputar tentang kura-kura tes Dura Hermani. Jika teman-teman suka video gue, jangan lupa teman-teman pastikan subscribe, 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 subscribe. Biar channel gue ini terus berkembang dan dapat berkarya menghasilkan video-video dan konten-konten yang lebih menarik lagi bagi teman-teman semua di rumah, teman-teman. Oke teman-teman, jika ada teman-teman ada komen atau uh, inputan atau ide-ide untuk video-video gue selanjutnya, kalian bisa tuliskan di komen di bawah ini. Uh, dan saksikan terus dan tunggu terus channel gue dan video gue berikutnya. Oke, see you guys. Bye-bye.